sabar orang tua. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Saya mengajak kita untuk terlebih dahulu berdoa. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang menjadi nats renungan pada hari ini. Ayat harian kita hari ini, Rabu 27 November 2024, diambil dari Keluaran 24 ayat 7. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Alkitab kita sering melihat dan juga membaca bagaimana pentingnya seseorang lebih banyak untuk mendengarkan daripada berkata-kata. Hendaklah setiap orang lambat untuk berkata-kata tapi cepat untuk mendengar. Dalam hal iman kita juga membaca atau mendengarkan firman Tuhan yang berkata, iman timbul dari pendengaran. Indra pendengaran kerap kali dipakai dalam Alkitab untuk menunjukkan betapa pentingnya bagi kita untuk menggunakan pendengaran kita agar kita dapat lebih dalam mendapatkan atau menghayati firman Tuhan. Itu juga yang disampaikan kepada bangsa Israel dalam Keluaran 24 ayat 7 yang menjadi renungan pada hari ini. Dalam nats ini menggambarkan komitmen dan momen yang sangat penting ketika bangsa Israel berkomitmen untuk menaati firman Tuhan yang disampaikan melalui Musa. Saat kitab perjanjian dibacakan, bangsa Israel berseru atau menyatakan komitmen mereka dengan berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Ayat ini menggambarkan betapa pentingnya mendengarkan dan melakukan firman Allah dengan setia. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika bangsa Israel mendengar kitab perjanjian dibacakan, mereka mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak hanya mendengar dengan telinga, tetapi juga dengan hati yang siap menerima. Mendengarkan firman Tuhan bukan hanya sekedar mendengar kata-kata, melainkan memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, Tuhan memanggil kita untuk memiliki hati yang terbuka, telinga yang terbuka, hati yang siap menerima kebenaran firman Tuhan dan tuntunannya. Dalam Roma 10 ayat 17 dituliskan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Karena itu, mari yang pertama melalui renungan ini kita semakin peka. Hati kita semakin siap untuk menerima firman Tuhan, diubahkan oleh firman Tuhan. Dan yang kedua, bukan hanya sekedar mendengar, tetapi kita juga diminta untuk melakukan firman Tuhan. Bentuk ketaatan yang nyata mendengarkan firman Tuhan adalah ketika kita melakukannya. Komitmen bangsa Israel pada waktu itu bukan hanya untuk mendengarkan, tetapi juga melakukan firman Tuhan.
Mereka menyadari bahwa firman Tuhan perlu diwujudkan dalam tindakan nyata. Dalam Yakobus 1 ayat 22 dituliskan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri." Melakukan firman Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adalah bentuk ketaatan yang sejati. Kita dipanggil bukan hanya untuk mengerti firman-Nya, tetapi juga untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Karena itu hari ini mari kita mengevaluasi diri kita sendiri, apakah kita melakukan firman Tuhan, apakah kita sudah menunjukkan ketaatan kita dengan melakukan firman Tuhan atau belum. Yang kemudian dalam nats ini kita juga melihat bahwa bangsa Israel berkomitmen mengatakan segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengar. Mereka membuat komitmen untuk setia kepada Allah. Namun kita tahu bahwa perjalanan mereka ada saat-saat di mana mereka jatuh dan tidak setia. Hal ini mengajarkan juga kepada kita bahwa komitmen kepada Tuhan adalah sesuatu yang harus diperbaharui setiap hari. Sama seperti bangsa Israel, kita juga kadang mengalami kesulitan dalam mempertahankan ketaatan kita kepada Tuhan. Namun ingatlah bahwa Tuhan selalu memberi kita kesempatan untuk memperbaharui diri kita dengan berdoa, merenungkan firman Tuhan, mengandalkan kekuatan Roh Kudus, kita akan terus dapat bertumbuh dalam ketaatan kita kepada-Nya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan untuk menjadi umat yang tidak hanya mendengar, tetapi juga melakukan firman Tuhan. Marilah kita memiliki hati yang setia, siap mendengarkan dan taat melakukan kehendak-Nya. Dalam perjalanan iman kita, Tuhan mengundang kita untuk terus memperbaharui komitmen kita setiap hari dan menjadikan firman Tuhan sebagai satu-satunya pedoman hidup kita. Apa yang kita dengarkan melalui firman Tuhan, mari kita lakukan. Biarlah hidup kita menjadi kesaksian bagi dunia bahwa kita adalah umat yang hidup seturut dengan firman Tuhan, penuh ketaatan dan kesetiaan kepada-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Karunia-Mu besar untuk kami, kasih setia-Mu selalu ada untuk kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang Kau berikan melalui Yesus Kristus yang menyelamatkan kami umat berdosa. Dan kami sungguh bersuka cita karena hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajari kami untuk menjadi orang-orang yang bukan hanya pelaku firman, menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Biarlah hati kami siap dan setia menaati firman-Mu, melakukannya, demikian juga telinga kami siap untuk mendengar, dan jika dalam perjalanannya kami mengalami kesulitan untuk mempertahankan komitmen dan kesetiaan kami, kami percaya Roh Kudus akan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, biarlah kami semakin meyakini bahwa hari-hari yang Kau berikan adalah hari-hari yang berharga bagi kami. Tuhan, berkatilah saudara-saudari kami jika ada yang sedang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Jika ada yang bergumul, Tuhan berikan kepada mereka kekuatan untuk melewati pergumulan mereka. Jika ada yang sedang berduka cita, Tuhan berilah penghiburan. Teristimewa untuk siapapun yang mencari pekerjaan, pasangan hidup, dan yang menantikan keturunan di setiap keluarganya. Tuhan, kami percaya dengan cara-Mu yang ajaib, Engkau akan memberikan di waktu yang terbaik. Ampunilah pelanggaran dan dosa-dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.